I think he is. Huh? He's Greek. He doesn't have his head screwed on. Strength. What, he just got off the boat yesterday? Who gave him permission to run Book and house? Paul is your boss? End of fucking story. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini saya mengambil film yang berjudul Gotti. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini merupakan sebuah kisah nyata bagaimana kehidupan seorang mafia yang bernama Gotti. Dia memang seorang mafia tetapi warga sangat mencintainya. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Nonton terus alur cerita ini sampai habis ya. Selesai nonton kalian jangan lupa untuk like video ini, komen yang positif dan yang belum subscribe, buruan subscribe. Selamat menonton, Cekidon. berawal dari seorang bos mafia yang bernama John Gotti, merefleksikan kejahatannya selama tiga dekade di New York City. Pada tahun 1973, sebagai partner paling muda, Gotti diditugaskan oleh Aniello de la Croque alias Neil, bawahan keluarga Gambino, untuk membunuh gangster yang bernama James McBrutney, yang diyakini bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan keponakan bos Pedro. Carlo Gambino. Gotti dan anak buahnya datang ke sebuah bar di mana Mac Brittany sedang minum-minum. Kemudian dua anak buahnya beraksi terlebih dulu menyerang Mac Brittany, lalu Gotti maju membunuh Mac Brittany di bar itu. Dengan kejadian itu, Gotti dijuluki manusia buatan. Pindah dulu maju ke tahun 1999. Gotti ditahan di Pusat Medis Amerika Serikat khusus tahanan federal di daerah Springfield, Missouri. Gotti ditahan di sini karena didiagnosis menderita kanker tenggorokan. Gotti bertemu dengan putranya, John Junior Gotti, yang sedang menjenguk Gotti sebelum ia masuk ke dalam penjara. Dan Junior sudah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan untuk pembebasan dirinya. Kembali ke tahun 1973, Gotti diidentifikasi sebagai pembunuh McBritney dan dijatuhi hukuman 4 tahun di Greenhaven. Istrinya dan anaknya pergi menjenguknya dengan rasa penyesalan. Dan karena pengaruh keluarga Gambino, dia diizinkan untuk pergi dengan alasan cuti medis untuk melakukan bisnis kriminal lebih lanjut, termasuk pembunuhan lainnya. Setelah ia melakukan tugasnya membunuh, ia kembali ke penjara. Tetapi Gotti dipindahkan ke Lewisburg dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1975 setelah menjalani hukuman hanya dua tahun. Setelah bebas Gotti kembali ke keluarganya. Tahun 1979 Gotti hidup bersama dengan istrinya, Victoria, dan anak-anaknya di rumah baru mereka di Howard Beach, Queens, sambil berusaha keras untuk menjadi seorang mafia profesional. Putra pertamanya yang bernama Junior, ia berhasil lolos untuk belajar di Akademi Kepolisian setempat. Angelo Ruggiero datang ke rumah Gotti. Ia adalah teman dan rekan kerja Gotti yang paling setia. Angelo juga akrab dengan keluarga Gotti. Ia datang untuk mengajak Gotti melakukan suatu pekerjaan. Putra tertuanya, Junior, sudah berada di asrama Akademi Militer New York. Pada saat Junior bersama teman-temannya sedang menonton berita tentang Gotti, teman-temannya mengejeknya. Gotti, Angelo dan beberapa anak buahnya pergi ke Bergin Hun and Fish Club untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka keluar dan berjalan-jalan kecil. Gotti menyapa warga sipil yang ia temui di jalan. Gotti terkenal sebagai mafia yang mempunyai hati nurani. Ia sangat akrab dengan warga sipil. Junior sudah berada di rumah dengan tangan bengkak. Junior dikeluarkan karena membela pekerjaan ayahnya. Ayahnya menanyakan apa masalahnya. Ternyata ia memutuskan ingin bergabung dengan ayahnya. Malam harinya, di sebuah bar Gotti bertemu dengan Delacroce. Dan Delacroce memberi nasihat dan jaminan dari sesama mafia Frank De Cicco. Di sana Goti melihat anak buah keluarga Lucis yang bernama Anthony Caso dan Goti tidak percaya pada anak buah keluarga Lucis itu. Pada tahun 1980, putra Goti yang berusia 12 tahun, Frank, sedang bermain menggunakan motor-motorannya. Lalu tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil milik tetangga Goti. Mereka semua kaget dan membawa Frank ke rumah sakit. Tapi ternyata nyawa Frank tidak bisa tertolong, ia meninggal. Semua keluarga menjadi sedih. Goti sedih, tetapi ia tidak menunjukkannya kepada keluarganya. Ia pergi menangis sendiri, dan junior melihatnya. Sementara hari-hari Victoria sangat terpukul, ia merasa Frank masih ada. Goti berusaha menenangkannya. Goti menemui anak buahnya. Angelo ternyata sudah menyelidiki tentang tetangganya itu, dan beberapa hari kemudian muncul berita kejadian anak Goti di televisi. Di situ juga dijelaskan bahwa tiba-tiba orang yang menabrak anak Goti itu hilang dengan cara diculik. Dan para saksi yang melihat itu dibuat diam tak bersaksi apapun. Dia Keluarga Gambino semakin diawasi dan kepemimpinan akan pindah ke tangan Paul Castellano. Tetapi Goti tidak yakin bahwa Paul Castellano pantas untuk memimpin karena ia terlalu lemah. Junior pergi ke bar bersama teman-temannya. Junior terlibat suatu perkelahian di bar yang membuat seorang pria mati. Walau itu bukan Junior yang melakukannya. Gotti mendengar kejadian itu dan membuat Gotti marah. Ia pulang ke rumah kemudian memukuli Junior. <San> Otoritas federal merilis satu set rekaman yang memalukan, tertangkap dalam penyadapan telepon FBI dari pertemuan keluarga Gambino yang mengungkapkan keterlibatan Gotti dalam pemerasan tenaga kerja. Gotti dibawa ke sidang. Tetapi, penuntut mengungkapkan bahwa rekan dekatnya, Wilfred Johnson, adalah seorang informan. Goti bisa bebas dari hukuman itu karena kurang validnya data yang ada. Boy, Setelah kebebasannya, ia mengadakan suatu pesta kembang api. Mereka semua bersenang-senang. Ketika pesta itu, Junior bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Kim, dan mereka saling bertukar cerita dan bersenang-senang. Gotti sedang berbicara dengan Delacroce mengenai Wilfred yang sudah mengkhianati mereka. Gotti tidak keberatan ketika Wilfred dibunuh karena pengkhianatan yang sudah dilakukannya. Gotti mengetahui bahwa Castellano berencana untuk mengatur kembali keluarga Gambino dan mungkin membubarkan Gotti dan anak buahnya karena Gotti menentang otoritasnya sebagai pemimpin. Delacroce membantu Gotti mendapatkan persetujuan dari lima keluarga untuk melenyapkan Castellano. Tetapi De La Croce akhirnya kalah dari penyakitnya dan ia akhirnya meninggal. Gotti sangat sedih dan ia terus mengingat pesan dari De La Croce. Pada tanggal 16 Desember tahun 1985, Gotti mengumpulkan anak buahnya dan merencanakan untuk menembaki Castellano. Mereka sedang mengatur rencana. Gotti dan anak buahnya mendengar kabar bahwa Castellano dan anak buahnya sedang berada di sebuah restoran steak di New York. Gotti datang bersama anak buahnya ke restoran itu, lalu Gotti menembaki Castellano sampai ia mati. Berita meninggalnya Castellano menyebar di berita-berita televisi. Para kelompok geng mafia sudah berkumpul; mereka membicarakan akan menyelidiki siapa yang membunuh Castellano. Di situ juga ada Gotti, mereka tidak tahu bahwa yang membunuh itu Gotti bersama anak buahnya. Dalam pertemuan itu, Gotti diangkat menjadi pemimpin baru mereka. Gotti memulai tugasnya dengan membagi bagi para geng mafia menurut wilayahnya, dan sekarang ia disebut The New Godfather. Di Chico terbunuh oleh bom mobil yang menurut Angelo dimaksudkan untuk Gotti. Angelo bertindak sendiri untuk menyelamatkan Gotti dari bahaya. Ia menyuruh seseorang menyerang Kaso, tetapi Kaso selamat dari serangan yang membabi buta, dan ia melacak pembunuh bayaran itu. Dan ia menyiksanya untuk mengungkapkan siapa yang mengirimnya. Ternyata yang mengirimnya adalah Angelo. Goti berdamai dengan gigante. Gigante bertemu dengan Goti, dan gigante mengatakan bahwa Angelo melakukan pembalasan dendam tanpa persetujuan Goti. Goti menyangkalnya, tetapi gigante menunjukkan bukti-buktinya. Goti menjadi marah, ia kembali ke markasnya dan menemui Angelo. Ia bertanya alasan Angelo, dan Angelo menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi Goti. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Angelo membuat segala sesuatunya kacau. Gotti menyuruh Angelo pergi dan tidak kembali lagi ke markas mereka. Angelo menjadi sedih, begitu juga dengan Gotti dan yang lainnya. Junior diam-diam memohon agar Angelo tidak meninggalkan ayahnya. Angelo hanya mengatakan bahwa ia tidak boleh menentang ayahnya. Sesampainya di rumah, ia memohon ayahnya memberi kesempatan pada Angelo, tetapi ayahnya tidak bisa karena itu sudah menyangkut kepentingan banyak kelompok. Dan ayahnya meminta junior untuk menerima itu. Goti mengikuti sidang untuk ketiga kalinya, dan ia lolos dari tuntutan untuk ketiga kalinya. Goti dijuluki dengan nama Godfather, berpengaruh oleh para wartawan karena tampaknya Goti tidak dapat tersentuh oleh hukum. Junior akhirnya menawarkan diri untuk dilantik sebagai anggota dari geng mafia. Ia mengambil sumpah, disaksikan para petinggi mafia. Setelah ia bersumpah, ia menjadi anak buah dari Goti

Ia pergi ke kuburan Angelo untuk memberi penghormatan terakhir dan meminta maaf atas semua perbuatannya pada Angelo. Junior menjadi orang kaya dalam keluarga Gambino dan ia menikah pada tahun 1990. Ia mengadakan pesta yang sangat meriah dengan mengundang rekan-rekan mereka. Junior bersama istrinya terlihat bahagia begitu juga Gotti dan Victoria juga sangat bahagia. Gotti harus diadili lagi untuk keempat kalinya. Kali ini Gotti didakwa mengatur pembunuhan Castellano dan Jaksa berharap kebenaran akan keluar dari mulut Gotti. Seseorang yang bernama Semigrafano alias The Bull bersaksi melawan Gotti, dan Gotti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah diumumkan melalui pers tentang status Gotti sebagai tahanan, banyak orang yang berdemo menentang itu. Mereka menyatakan bahwa polisi menggunakan saksi palsu. Tetapi ada juga yang berebelok berpihak pada Semi. Keadaan menjadi kacau dan di luar sana, Junior menjadi target utama tim Semi untuk dibunuh. Mengetahui itu dari halaman depan koran, Victory pergi ke penjara dan memarahi Gotti karena membawa anaknya pada situasi seperti sekarang ini. Gotti tidak bisa berbuat apa-apa. Junior mengambil alih kendali organisasi ini. Ia memimpin anak buahnya memberantas kejahatan yang ada. Beberapa anggota keluarga terbunuh serta para pemimpin-pemimpin tertangkap. Dan junior juga ditahan pada tahun 1998. Anak dan istrinya sedih dan menangis melihat junior harus ditangkap. Goti dioperasi karena pembengkakan di lehernya, tetapi tak lama ia meninggal. Junior yang berbeda penjara dengan Goti melihat ayahnya meninggal dengan melihat berita di televisi. Ia menjadi sedih. Pada saat pemakaman banyak orang bersedih dan memberikan penghormatan terakhir untuk Goti, masyarakat mencintai Goti karena ia tidak pernah melukai warga sipil, dan menurut mereka, pada saat ia dipenjara well, kejahatan, justru semakin meningkat. Setelah lima kali persidangan dan dengan pertimbangan pengadilan, akhirnya junior dibebaskan. Istri dan anaknya senang mendengar itu, dan junior memilih untuk meninggalkan kehidupan mafianya demi kebahagiaan keluarganya. Oke okay lah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari film ini, ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.